Oke, alhamdulillah. Nah, ini hasil tanam talas apa? Talas Belitung. Nah, kalau di sini bukan di sini, ada yang nyebut juga talas Padang. Ini talas Belitung. Rencana sekarang mau dibikin keripik, guys. Kita bikin keripik. Nah, ngupasnya liatin cukup pakai sendok. Nah, digaruk-garuk pakai sendok kulitnya luarnya, guys. Mantap, gede-gede ya. Gede-gede. Gede-gede, guys. Tuh, gede-gede banget talasnya. Ini dari kebun kecil, guys. Alhamdulillah, guys. Mantap. Kita bikin keripik. Nah, keripiknya sangat renyah, guys. Pakai apa? Pakai biasa, pakai baking soda. Mantap. Guys, nah, kita iris. Nah, pakai alatnya. Jadi keripik talas Belitung, guys. Mantap. Tuh, guys, kayak gini, guys, tuh. Tebalannya bisa diatur, guys. Mau tebal mau tipis gimana kita atur aja. Terus rendam. Mau direndam, guys. Direndam. Pakai garam. Nah, ini rendaman airnya pakai garam, guys. Udah gitu, cuci bersih. Udah, nah, pakai garam, habis digaramin, udah semuanya direndam pakai garam, terus dicuci lagi biar si apa getahnya pada keluar, hilang. Habis dicuci bersih dari garam sama lendirnya hilang, terus direndam lagi pakai air soda, baking soda. Nah, habis itu udah direndam pakai baking soda, nah, kita langsung eksekusi digoreng, guys. Insya Allah renyah hasilnya, mantap. Nah, ini, guys, udah bersihin, udah direndam pakai garam. Nah, kita cuci dulu lendirannya, cuci dulu biar bersih. Nah, belum beres sih, itu baru baru beres sebagian. Itu nah, tinggal sedikit lagi. Nah, nanti kita kupas terusin. Nah, ini karena dikerjakan sama berdua, buat kebutuhan makanan cemilan kita juga berdua sehari-hari, makanya kita kerjain berdua, guys. Mantap, udah bersih, kita taruh di sini baskom. Nih, ini garam yang udah ditumbuk, nanti campurin lagi ke hasil pencuciannya biar benar-benar bersih lendirnya, getahnya biar benar-benar hilang supaya rasanya mantul, mantap mania. Udah beres direndam pakai terus udah pakai garam ya. Nah, langsung digoreng. Nah, mantap. Nanti kita lihat hasil gorengannya seperti apa. Sekedatlah, mantap. Nah, udah ada yang matang, kita cobaan. Kita cobain, guys. Nah, udah ada yang matang, coba ada yang matang di bawah. Nah, yuk kita ambil, kita cobain, guys. Bismillahirrahmanirrahim, mantap tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Renyah enggak? Nah, mantap.
Benar, kriuk kriuk, enak, banyak. Hah? Mantap. Jangan lupa dukung channelnya dengan menekan tombol like, juga tombol subscribe di bawah ini ya. Terima kasih sudah menonton.